Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Faizul Nori. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video kali ini, di mana aku nak berkongsi dalam video ini adalah topik berbaloi ataupun tidak versus ni kita buat daily use. Okay, so jom, let's go. So mungkin di antara korang yang tengah berfikir nak beli motor besar sikit sebabkan nak kalau kata apa nak guna untuk daily use lah. Mungkin kerja jauh kan, kerja jauh, and then nak datang KL nak motor kecil, motor kapten tak apa sesuai sebab bagi pinggang lambat dan sebagainya. Mungkin korang nak consider versus 650 ni lah. So okay, aku share dengan korang semua lah. Motor ni aku boleh cakap dengan korang, dia memang multi purpose. Korang nak jadikan ni sebagai apa, dia boleh jadi, tak ada masalah. So kalau untuk in term of daily ride, dia bagi aku dia sesuai lah dengan keadaan kita, jalan kita. Cumanya kalau korang ada sidebox tu, bagi aku mungkin masalah sikit lah. Sebab macam aku ada sidebox, kalau semata-mata untuk kerja KL, wah petak kepala kau nak mencelah-celah. Tetapi kalau korang berkeinginan juga nak pasang sidebox, aku boleh recommend dekat korang pakai Shad SH23. Ada yang kecil tu je. Okay, itu memang ngam-ngam. Aku boleh cakap dengan korang, untuk sidebox plastik tu, kalau kata korang pakai benda tu, dia takkan lebih daripada korang punya handlebar tu. Itu confirm, takkan lebih. So korang senang nak mencelah sikit. Jadi dekat situ dia memudahkan korang lah kalau kata korang memerlukan extra punya space. Okey, dan seterusnya apa yang aku bercakap dengan korang adalah Vertis ni memang antara motor yang paling jimat dia punya maintenance dia. Orang pakai 2 botol je. Kalau ikutkan dalam dia punya manual boot, 2 botol lah. So kalau kata korang nak pakai motor dia sebagai daily ride, ambil fully synthetic, tak kisahlah minyak apa-apa. Kalau macam aku pakai minyak raw oil, dah should be good enough lah. So kalau kata hari-hari korang jalan 100 km sehari, seminggu 500, sebulan 2,500 ataupun 2,000 km lah, tak termasuk ride apa semua, dah lah should be okay lah. 2 bulan sekali boleh servis. Tapi kalau nak jaga enjin, tukarlah sebulan sekali, itu memang dah cukup bagus lah. Okay, and then aku nak cakap dengan korang lagi, kalau kata korang berminat untuk jadikan motor ni sebagai daily, aku cadangkan korang pakai top box saja dah cukup membadai. Ya, korang pakai top box, okay, itu dah bagi aku dah show enough lah. Top box, tak kisahlah korang nak pakai brand apa, ikut keselamatan korang, ikut bajet korang. Tapi apa yang aku boleh suggest adalah korang boleh pakai untuk Shad lah, Shad SH 59X, expandable. Dia boleh extend tu. Itu memang aku amat recommend lah. Kalau korang rasa benda tu bersesuaian dengan korang, why not kan? Sebab benda tu boleh extend. Jadi kalau korang kerja harian, okay, kalau korang kerja harian, benda tu sangat bagus lah. Mungkin sometimes korang nak bawa barang banyak, sometimes korang nak bawa barang kecil, tak ada masalah, bawa je. Sebab benda tu memang muat. Kalau kata barang tak banyak, kempiskan dia. Kalau barang tu tak, kalau barang tu banyak, kembangkanlah dia. Senang kan. Kemudiannya aku cakap dengan korang, untuk versus baru ni, aku bercakap dengan korang semua, dia punya engine ada powerful sikit lah berbanding dengan versus aku yang lama. Satu model sebelum ni, bukan model lampu kacang eh. Ini model satu belum, sebelum dia satu, kiranya generasi yang keempat lah, generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga, ini generasi yang keempat. So itu generasi yang ketiga, dia ini ada more powerful sikit lah. And then bila kita bawa, dia akan rasa firm. So kalau bagi aku, korang yang nak bawa motor sebagai daily, sangat-sangat lah okay. Cumanya orang kata apa, dia masalah dia tinggi lah. Kalau kata jalan tu betul-betul sempit, masalah sikit kat korang lah. Tapi kalau jalan tu tak sempit, okey je, tak ada masalah pun kan. Dan aku boleh bagi suggestion dekat orang yang kerja di luar bandar, kerja pula, duduk di luar bandar tetapi korang kerja dalam bandar. Contohnya macam dekat Rawang, duduk Rawang ke, duduk Sungai Buaya ke, ataupun korang duduk dekat apa, Seremban ke contohnya, tapi kerja kat KL,
bagi akulah motor ni memang sangat-sangat sesuai lah. And then untuk yang baru ni, dia dah diperkenalkan dengan teknologi yang sangat canggih lah bagi aku. Adalah sangat canggih, tapi dia berbaloi lah dengan untuk model versus. Model versus aku cakap tentang model versus. Berbaloi lah kan, dah ada kereta RC, dah ada ABS. Wah, aku dah try, memang aku boleh cakap terasa lah dia punya traction control tu, dia memang jaga. Aku cuba, aku masa tu aku setting benda ni dua tau. Benda tu tak ada video lah, sebab aku tak setting hujan, GoPro aku tak boleh kena hujan. So aku tak buat video. Kereta RC aku letak dua, and then aku try untuk cuba slide-slide kan motor ni. Memang tak dapat lah, dia memang lock gila lah, dia memang tutup habis. Memang mantap. So memang function quality dia tu memang ada dekat situ. So apa yang aku boleh cakap adalah berpatutan lah kalau kata korang nak buat daily ride. Sebab bila kita buat daily ride ni, motor ni dia orang kata apa, risiko tu lebih tinggi. Sebab hari-hari kita buat jalan raya, so keselamatan tu kena lebih sikit lah. Alright, so dekat situ aku boleh cakap kalau kata korang berminat, yes, ini antara motor yang boleh, yang boleh dicuba ketengahkan lah. Tapi kalau kata korang tak mampu untuk beli bajet untuk 650, aku rasa kau boleh go untuk 250 lah. So far 250 aku tak dapat lagi untuk test ride unit ataupun mana-mana owner yang nak bagi pinjam, tak ada lagi. InsyaAllah kalau kata ada orang yang sudi untuk bagi aku pinjam, aku akan buat the honest feedback lah daripada pihak aku tentang motor-motor touring ni. So far memang touring ni memang aku punya passion lah. Aku memang seronok dengan touring ni. So motor ni sebenarnya kita nak bertukar tangan dengan Hazmi, Ezek Hazmi Motor Vlog. Aku dah racun dia supaya dia main touring. Lantak dia lah, aku racun dia. Member sebelum ni kaki prap kan, aku bagi kau main touring tengok macam mana. Sebab hari tu saja je hasut dia apa untuk motor camping, member macam on dia. Itu yang aku boleh cakap dengan korang lah. Baik, tapi apa-apa pun berbalik kepada korang punya bajet lah, korang punya poket macam mana. So far motor ni dia adalah salah satu pengangkutan. So kalau kata korang rasa tak mampu, then jangan. Pakai je mana yang ada. InsyaAllah kalau ada di antara viewer aku sekarang yang sedang menonton, yang korang memang dah lama memendam rasa, memendam jiwa untuk membeli motor ni, aku doakan kepada korang semua dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dipermurahkan lagi rezeki, supaya dapat memiliki motor ni. Okay, so ya, kita pun dah nak sampai bangsa. Dia jumpa tengah-tengah, dia kata. So aku nanti akan jumpa dengan dia lah. So ya, dah sampai Petron. Mana dia? Tu dah siap-siap motor Falcon. Okay, so Hazmi dia pakai motor Falcon ni. Ini betul-betul jual asal tu sekarang. Alright, sampai. So alright guys, itu sahaja perkongsian aku untuk korang kali ni. Harap dia bermanfaat. Dan like, dan guys jangan lupa lagi sekali, tolong like, subscribe dan komen. Komen je apa-apa. Semoga dia bermanfaat buat semua. Bye-bye. Ciao. Peace out. Assalamualaikum. Ciao.